Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dalam siri Kemenyan Berasap. Untuk siri kali ini, aku ingin kongsikan pengalaman aku sewaktu aku berkhidmat di Putrajaya dahulu. Pada masa tersebut, aku adalah kontraktor, vendor lah. Dan syarikat yang aku bekerja tersebut, mereka mendapat tender untuk menjaga ICT infrastructure dan juga building maintenance di PICC, Putrajaya International Convention Center. Jadi perkara ini berlaku sekitar tahun 2004-2005 dahulu. Sedikit latar belakang berkenaan dengan PICC ini. Ini adalah apa yang aku dengar daripada cerita-cerita penduduk setempat dan juga beberapa staff daripada Jabatan Perdana Menteri yang bertugas di sana. Jadi aku dimaklumkan bahawa tapak PICC itu yang terletak di atas sebuah bukit dekat Precinct 5. Di bawah kaki bukit ni asalnya adalah perkampungan orang asli, dan kawasan bukit tersebut asalnya adalah tapak kubur orang asli. Jadi bila PICC dibina, aku dimaklumkan bahawa perkampungan orang asli ini dan juga tanah perkuburan orang asli ini telah dipindahkan ke satu lokasi yang lain. Itu sebuah sedikit cerita yang aku dapat daripada lokal yang ada dekat sana lah. Kalau ada antara anda yang mengetahui berkenaan dengan perkara ni, boleh komen dekat bawah. Sepanjang hampir 2 tahun aku bertugas kat sana, aku duduk dalam data center. Ya, aku budak network. So aku jaga network, dan aku ada seorang bos yang jaga sistem. So dia jaga sistem solely, aku jaga network solely. Ianya terletak di ground floor bangunan PICC ni, di sebelah hujung. Dia ada east wing dengan west wing, tapi aku dah tak berapa ingat sangat tempat ni dah. Benda ni pun dah lama kan. Tapi aku duduk di bawah lah, di ground floor dekat salah satu wing. Tapi kalau korang menghadap PICC tu, aku duduk di belah kiri sekali, dekat bawah tingkat ground floor. Jadi semasa 2 tahun bertugas di sana, ada beberapa encounter lah yang berlaku. So aku ada beberapa pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman ni aku akan ceritakan satu demi satu. Jadi pengalaman pertama aku sewaktu aku di PICC ni, aku masih ingat masa tu aku baru join. Dan beberapa bulan kemudian, bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi beberapa hari sebelum bulan Ramadan ni, telah berlaku satu kejadian di mana akak cleaner diserang histeria. Jadi perkara ni berlaku, aku masih ingat lagi waktu tu aku nak ke tandas. So bila aku nak ke tandas ni, aku perlu keluar main door daripada data center tu. Aku perlu belok ke kiri, kemudian belok ke kiri lagi, dan tandas akan berada di sebelah kanan. So waktu aku kuak pintu tandas tu, benda pertama yang aku akan nampak adalah sinki. Okay, kita kuak aja pintu tu, benda pertama adalah deretan sinki. Di deretan sinki ni, tak silap aku, ada 3 sinki tempat korang nak basuh tangan tu. Ada 3 sinki, dan di sinki yang paling hujung ni, ni para dia, and then ni belah bawah dia. Dan sinki yang paling hujung ni, aku ternampak kelibat seorang perempuan yang duduk dekat bawah tu. Dan seperti biasa, kelibat ni bukannya solid. Ini solid. Ianya adalah see through, maknanya tembus pandang. Ia adalah seorang perempuan yang memang duduk, kemudian berambut panjang. Jadi aku tak jadi nak masuk ke dalam toilet. Aku masuk semula ke dalam pejabat aku. So waktu tu aku berjumpa dengan bos aku, sebab
basically dekat dalam data center ni hanya kami berdua je. Untuk makluman juga, PICC ni adalah sebuah bangunan yang sangat besar. Dan pada satu-satu masa, wakil daripada syarikat kami yang station di sana, dua orang untuk data center dan tiga orang untuk building maintenance. Jadi daripada kami adalah lima orang sajalah. Dan kebiasaannya, jika tiada apa-apa acara diadakan di sana, selain daripada kami berlima adalah makcik kantin, beberapa orang security dan juga akak-akak cleaner. Dan jumlah ni aku rasa ada mungkin tak sampai 20 orang pun. Berbalik kepada cerita tadi, jadi aku masuk semula ke dalam office dalam data center ni. So aku panggil bos aku sebab aku dah tak tahan nak terkencing. Cakap, "Bos, kau teman aku kejap boleh tak?" Cakap, "Kenapa?" "Ada benda lah dekat dalam toilet." Lepas tu bos aku pun pandang muka aku cakap, "Kau ni merepek lah siang-siang hari macam ni, mana ada benda." "Alah, kau teman aje lah aku," cakap kan. Kemudian kami berdua pun bergerak lah keluar. Sebaik kami buka pintu pejabat kami tu, belok ke kiri, dalam perjalanan tu belum lagi nak belok ke kiri seterusnya, kami terdengar jeritan. Kemudian seorang akak cleaner keluar daripada toilet tersebut. Dan akak ni bagi tahu ada perempuan dekat dalam toilet ni. So mereka berdua, dia bagi tahu kepada seorang lagi yang berada di luar. So seorang lagi cakap, "Kau jangan merepek, mana ada perempuan dalam toilet lelaki? Lagipun bukan ada orang kat sini, kita je." Jadi semasa dia tengah berkomunikasi tu, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Pingsannya tak dan berapa lama, kemudian terus meracau, kemudian menjerit-jerit. Masa tu histeria. Jadi nak dijadikan cerita, sewaktu seorang ni tengah histeria, sementara akak seorang lagi ni cuba menenangkan dia, cuba pegang dia, pada masa yang sama dia ada walkie-talkie. So dia pun bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain. Jadi rakan-rakan yang lain ni pun, yang mana semuanya perempuan, akak-akak cleaner ni, beberapa orang datang dekat situ. Dan bila dia orang ni sampai, ianya berjangkit. Yang ini histeria menjerit-jerit, yang lain ni tengah tengok. Tiba-tiba seorang jatuh, kemudian histeria, kemudian seorang lagi jatuh, kemudian histeria. So pada hari tersebut ada dekat 5 orang yang histeria, terdiri daripada akak-akak cleaner ni. Jadi pada masa tersebut, yalah, macam aku sendiri, aku nak buat apa? Aku memang tak tahu apa benda pun pasal benda ni kan. So macam aku tengok muka bos aku, bos aku pun tengok muka aku. So masing-masing macam, "Wih, apa kita nak buat ni kan?" Yalah, sebab ini dah menjerit-jerit dekat bawah ni kan. Kemudian wakil daripada JPM datang. Masa tu dia ada dekat ofis depan, sentiasa akan ada wakil daripada JPM. Biasanya pada masa tersebut lah, wakil daripada JPM yang selalu station dekat sana adalah daripada bahagian istiadat. So ada satu pengurus lah kat sana. Dan dia datang, dia tengok, kemudian dia telefon ada seorang ustaz ni. Kemudian ustaz ni pun sampai. Ustaz ni sampai, dia baca ke ayat-ayat ruqyah apa semua. Masa tu kalau disebut ruqyah ni, tak ramai orang yang tahu. Sekarang ya. Masa tu adalah zaman aku sendiri pun, aku pakai phone Nokia. Video masa tu adalah video 3GP. Jadi kalau disebut ruqyah memang tak ada orang yang tahu sangat. Tapi ustaz ni, dia datang dan dia bacakan ayat-ayat ruqyah dan dia tawarkan, dia sembuhkan akak-akak cleaner ni tadi. Alhamdulillah. Kemudian rentetan daripada peristiwa tersebut, barulah aku dapat tahu bahawa itu bukan kali pertama kejadian sebegini berlaku di PICC. Jadi bermulalah kembali era di mana PICC ni dia ada speaker all around the place. Dan setiap speaker ni berkumandang ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang masa. Jadi itulah pengalaman pertama aku waktu aku di PICC. Pengalaman kedua
Waktu tu aku, yalah, aku budak network. So kerja-kerja patching, kerja-kerja firmware update, tu semua bawah tanggungjawab aku. So masa tu kita schedulekan shutdown, time off lah untuk maintenance, server maintenance. So masa tu bila dah dischedulekan, seperti biasa kita akan hantar email kepada user semua, kita akan maklumkan kepada mereka bahawa pada sekian-sekian, biasanya pada jam 9 malam lah, dan ianya akan berakhir God knows when. Cepat downloadnya, cepat installationnya, kemudian semua service up and running as usual, then it's okay. Tapi kalau ada service yang tak boleh up, itu akan makan masa lebih lagi lah untuk aku. Dan biasanya kerja-kerja patching untuk network ni memang aku je lah yang buat. Sebab masa tu aku bujang, bos aku dia dah kahwin, dia akan tunggu kejap dalam 9 suku macam tu, dia akan balik. So itu normal, pada masa tersebut normal. Jadi pada masa tersebut ya, waktu aku tengah download semua patches apa semua ni, so bos aku ni pun 9 suku, dia kata, "Okay Joy, aku minta diri dululah ya." Aku cakap, "Okay bos, jumpa esok." Jadi dia pun beransur pulang. So tinggallah aku seorang-seorang dalam bangunan PICC ni. So waktu aku tengah buat patching ni, sebenarnya dekat dalam data center ni, dia bila kau masuk je pintu dia, kau kena pakai passcard lah. Kau touch, masuk. Masuk, and then pintu pertama sebelah kanan, itulah office aku. Dan dekat situ jugalah data center. Kemudian dia akan ada jalan lagi ke belakang. Ke belakang ada lagi satu office. Yang ini tempat-tempat, antara tempat-tempat orang bahagian istiadat akan duduk. Jadi pukul 9 malam tu, aku dah confirm memang tak ada orang kat belakang. Bear in mind kedua ruangan ni, ruangan yang besar ni, data center sebelah sini dan pejabat di sebelah belakang ni, ianya dipisahkan oleh gypsum board. Berapa tebal aku tak tahu. Jadi aku dengar macam orang bekerja kat belakang. Bukan bekerja menaip tau. Dia macam alih kerusi, alih meja. Huhara kat belakang bunyi. Macam nak buat kenduri. Aku masa tu dah meremang lah juga. Kata, kenapa aku meremang? Sebab aku memang dah check. Even staff-staff yang ada ni, tak ramai pun. Dua orang je dia orang pada hari tersebut. Waktu dia orang nak balik, memang dia orang jenguk dulu ke dalam data center dan bagi tahu, "Okay guys, kita orang nak balik dah." So kita orang pun okay. Jadi aku confirm memang tak ada orang, tapi sebab nak sedapkan hati, aku cakap mungkin dia orang datang balik ada benda tertinggal kot. Tapi aku tahu esok tak ada event, tak ada apa. Tapi orang kata nak sedapkan hati. Jadi bunyinya makin teruk. Sementara aku tengah menunggu all the patches to be downloaded, aku pun memberanikan diri. Aku pergi ke belakang, buka lampu, pergi ke belakang, aku cek, memang tak ada apa-apa. Jadi masa tu aku dah meremang-remang dah, bulu tengkuk apa semua-semua dah meremang-remang dah. Aku cakap, "Oh ya Allah, apa pula malam ni?" Jadi aku kembali masuk ke dalam data center, ke workstation akulah. So sewaktu aku tengah install all the patches apa semua, Windows update apa semua ni, tiba-tiba dekat dalam tu workstation dia ada 5 workstation, tapi yang ada orang hanya 2 je lah. Lagi 3 tu basically kalau ada vendor-vendor lain yang untuk datang buat maintenance, sebab server-server apa semua masih under maintenance lagi. Jadi dia orang akan duduk dekat sana. Jadi ada 5 kerusi lah dekat setiap workstation ni. Jadi aku dengan bos aku duduk di workstation di sebelah hadapan ni, dan ada 3 workstation di belakang. Jadi apa yang berlaku adalah salah satu daripada kerusi dekat workstation di belakang ni seperti ditolak. Benda tu ditolak zerang sampai sebelah aku. Aku buat tak reti. Aku terus saja tengok. Cepatlah, sebab
kerja-kerja patches ni dia lebih kepada menunggu, sebab kau nak tunggu benda tu sampai dah sampai semua, kau klik install, update all apa semua, dia update aja kan, so kau kena tunggu. Jadi aku pun diam, aku tak cakap apa-apa, aku hanya tengok aja kursi tu, kata okey kursi je tak ada orang, tak apalah. So sambil aku duk tengok tenung screen monitor ni, kursi ni tarik balik. Ianya ditarik seolah-olah ada orang tarik pergi balik ke tempat asal dia. Kemudian selang beberapa waktu ditolak balik. Selang beberapa waktu lagi ditarik balik. Aku diam lagi, aku tengok, dan aku kerja aku ialah bila aku dah siap semua patches apa semua, aku kena check services. Semua services ni up and running or not. Jadi aku kena make sure benda tu. So waktu aku tengah nak check ni, apa yang berlaku adalah data center ni, untuk yang tak pernah masuk dalam data center, data center ni dia ada raised floor. Satu floor dia kotak-kotak lah. Satu floor dia tu berat. Kau nak angkat satu-satu raised floor tu, kau kena pakai dia punya saka. Saka ni macam ada suction cup dua, dan kau akan suck dekat atas raised floor ni, kemudian kau akan angkat lah. Dekat bawah tu akan ada macam-macam lah. Akan ada kau punya power commando, kau punya all the network cable apa semua-semua penuh lah dekat bawah tu. Semua duduk dalam trunking masing-masing lah. Jadi apa yang berlaku, raised floor ni kebiasaannya ianya akan dinaikkan lah lebih kurang dalam satu kaki daripada lantai. So itu raised floor. Jadi apa yang berlaku, kemuncak dia main tarik kursi, tolak kursi, tarik kursi, tolak kursi ni. Kemudian raised floor ni seperti ada satu tenaga daripada bawah yang tolak dia. Benda ni berat tau. Tolak dia begitu kuat sampai benda ni melayang kemudian jatuh. Bila jatuh, kau tahu lah benda berat jatuh pula atas another raised floor. So bunyi dia tu memang hilang sekejap jantung. Jadi aku tengok, oi, apa hal ni? Dah marah sangat ni. Aku cuma bagi tahu, okey. Kau nak main kat sini, kau boleh main, tak ada masalah. Tapi bagi aku siapkan lagi sikit aja kerja aku ni, lagi sikit aja, cakap kan. Habis aku cakap benda tu, lagi satu raised floor naik. Okay, aku cakap, never mind. Aku kemas barang aku dan aku balik. Aku bagi tahu kat bos aku apa yang berlaku, dan bos aku cuma bagi tahu, kau make sure esok awal-awal pagi kau memang dah ada lah, and make sure kau check semua services ni up and running. Please make sure of that. Kalau tidak, kita akan kena dengan klien kita. Jadi aku pun kemah-kemah barang aku semua. Aku pun cakap, okay bos, esok pagi-pagi lepas subuh aku dah ada kat sini, jangan risau. Sekarang aku nak balik, aku dah tak boleh tahan dah, kata kan. Jadi aku kemah barang-barang aku semua, aku pun terus balik. Itu pengalaman kedua aku. Pengalaman ketiga aku dekat sana. Jadi bila aku pergi kerja kat sana ni, masa tu kadang-kadang aku bawa kereta, kadang-kadang aku bawa motor. Tapi hari kejadian ni aku bawa kereta. Aku bawa kereta dan aku biasanya akan parking dekat basement 2. Dia ada parking basement 1, dia ada parking basement 2. So basement 2 ni tak ada ganggu siapa-siapa lah. Sebab basement 1 ni kalau kadang-kadang, sebab dia ada small meeting room apa semua, kadang-kadang ada mesyuarat apa semua. So staff-staff, pegawai-pegawai kerajaan apa semua, diorang akan datang dan diorang akan parking dekat basement 1. So basement 2 memang kebiasaannya tak ada orang. So kami biasanya memang park dekat basement 2. Apa yang berlaku pada waktu tu aku dah nak balik. Aku dah nak balik, so aku ambil lift daripada ground floor turun ke B2. Sebaik terbukanya sahaja lift dekat B2 ni, dia ada tiang-tiang tau, ada pillar kat sana. Macam korang pergi parking Mid Valley tu kan, ada tiang-tiang pillar tu kan. So ada tiang-tiang ni. Jadi aku ternampak ada kelibat seorang perempuan di sebalik tiang ni. Macam dia macam mengendap, dia tengok kejap, dia masuk balik. Dia tengok kejap, dia masuk balik. Jadi masa tu darah aku dah berderau dah. Ya Allah, apa pula dah ni kan. Jadi aku diam je. Masa tu aku terus baca Al-Fatihah, aku baca ayat kursi. Jadi aku pun berjalan. Bila berjalan ni, yalah kita pakai kasut pejabat, ada bunyi tak, tak, tak. So setiap kali tak,
Dia ada tak kat belakang ikut. Maknanya tak tak, tak tak, tak tak, tak tak. Aku berhenti. Pusing belakang. Tak ada apa-apa. Langkah setapak, dia pun langkah setapak. Langkah lagi setapak, dia pun langkah lagi setapak. Masa tu aku pun dah tak tahu nak cakap apa dah kan. Sebab aku dah semakin dekat dengan kereta aku. Jadi bila aku nak sampai je dekat kereta aku ni, aku buka pintu kereta. Aku masuk dalam kereta. Aku turunkan cermin tingkap dan aku bagi tahu kat dia, okeylah kalau nak ikut cukup takat, sampai takat ni je. Tempat kau kat sini, kau jangan ikut aku balik rumah. Aku tak suka kau ikut aku balik rumah. Kalau nak bergurau lagi, esok aku datang lagi. Kita bergurau esok pula. Dan aku meneruskan perjalanan. Memang style aku macam tu. Aku kalau masuk hutan ke apa, kalau aku jumpa pelik-pelik ke apa ke kan, aku akan cakap macam tu. Contohnya macam, okay, kau nak buat hal kau, kau buat hal kau, aku buat hal aku. Kau jangan usik aku, aku pun tak usik kau. Kalau aku ada salah silap ke apa, terlanggar kau ke apa, aku minta maaf. Aku selalu macam tu. Jadi bila aku balik, aku sampai rumah. Sampai kat luar rumah tu, aku baca Al-Fatihah balik. Aku selawat kat atas Rasulullah. Lepas tu aku baca Ayatul Kursi dan aku bagi tahu, okay, kalau adalah benda yang ikut lagi cukup sampai di luar pagar ni, jangan ikut aku masuk dalam rumah. Kemudian aku masuk dalam rumah, alhamdulillah tak ada apa-apa. So itu pengalaman aku yang ketiga kat sana. Pengalaman aku yang keempat kat sana, ini masih berkait dengan parking. Dekat B1 ni belah hujung, maknanya dia duduk betul-betul di bawah data center lah, office aku hujung dengan hujung, ada office untuk security. Okay, so dia ada office kat dalam sana, ada workstation dia orang apa semua. So basically aku nampak ada PC apa semua untuk dia orang nak buat kerja apa semualah dekat dalam tu. So satu hari ni aku nak balik daripada kerja. Waktu tu aku naik kereta. Bila aku naik kereta ni, of course kau naik kereta ke kau naik motor ke, daripada B2 kau perlu naik ke B1. Dan aku mesti akan lalu dekat depan pejabat dia orang. Jadinya pada masa aku lalu depan pejabat ni, aku nampak ada seorang kaki tangan, seorang staff, security guard lah, berada dekat dalam tu dan keadaannya agak tak tentu arah. Jadi aku pun macam, apa hal abang ni? Dia sakit ke apa ke kan? So aku pun berhentikan kereta. Aku buka pintu. Bila aku buka pintu, dia nampak aku buka pintu tu, dia terus tarik tangan aku masuk dalam. Aku cakap, kenapa ni bang? Dia maklumkan pada aku, dia kata, kau lalu tadi kat luar, kau ada nampak tak budak-budak berkejaran? Pergi balik, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Aku cakap, alhamdulillah bang, tak ada pula saya nampak benda tu. Ada bro, ada. So bila dia cakap macam tu tu, terdengar lah bunyi tapak kaki berlari kan. Kau dengar tak dia cakap? Cakap, dengar. Entah-entah kawan-kawan abang kot. Dia orang saja nak menyakat abang. Kalau dia orang nak menyakat aku, engkau daripada luar kot, takkan kau tak nampak dia? Which is reasonable lah. And aku pun faham, aku tahu benda tu. Cuma macam biasa, sedapkan hati. Jadi sewaktu aku sedang cuba nak menyedapkan hati abang guard ni, tiba-tiba dia macam mana, dia glass window tau. Glass window, kalau berdiri, maknanya kalau misal kata kau duduk macam ni, duduk macam ni, ni workstation kau, ni glass window, kau boleh nampak kat luar apa yang berlaku, orang lalu-lalang apa semua. So waktu aku tengah nak sedapkan hati abang Gad ni, dia masih memandang keluar, sementara aku pula memandang muka dia, bercakap dengan dia. Jadi waktu dia memandang keluar tu, dia kata, ya Allah bro, bro, dia duduk depan tingkap ni, dia duduk depan tingkap ni. Jadi aku pun bila aku palingkan muka, memang betul ada tiga orang budak. Tapi rupa dia ni bukan macam rupa budak-budak macam anak-anak yang kita tengok, anak-anak manusia ni, bukan, kepalanya besar tau. Dan dia orang duduk dekat cermin ni tadi, dia duduk macam ni, nampak kepala tiga. Aku cuma pandang dengan ekor mata je, tengok, astaghfirullahaladzim. Lepas tu, ini aku pun nak balik.
masa tu dah dekat hampir nak masuk waktu maghrib. Jadi aku pun bagi tahu kat abang ni, bang, macam ni lah bang. Saya ada kereta kat luar tu, kereta saya enjinnya pun masih start. Apa kata kalau abang naik dengan saya, kita keluar cepat-cepat masuk dalam kereta, saya naik atas. Dah dekat atas nanti abang decide abang nak pergi mana. Sama sama ada abang nak pergi Pondok Guard atau abang nak pergi jumpa guard-guard lain yang ada dekat mezzanine atau ground floor, kita pulang kat abang. Beliau pada asalnya macam ragu-ragu, orang takut. Cakap abang, kalau macam ni abang sanggup ke nak tunggu? Kalau sampai pukul 12:30 malam dia duduk main macam ni, abang nak duduk dalam ni ke? Katakan. Kemudian dia pun, bolehlah. Aku nampak dia cuba berfikir secara rasional. Dia kata, okey bro, ni pintu ni macam mana, nak kunci ke apa? Ah, tak ada, tinggal aja, biarkan. So apa berlaku ialah aku pegang pintu, kira 1, 2, 3, buka. Kami berlari masuk dalam kereta, terus keluar. So keluar, aku tinggalkan dia dekat atas, dekat mezzanine, dan aku pun pulang ke rumah. Itu pengalaman keempat aku kat sana. Dan pengalaman kelima aku kat sana, pada masa tu akan diadakan satu acara, event lah. Acara ni event lah. Akan diadakan satu acara. Acara ni agak gempak agak lah. Besar. Acara ni agak besar jugalah. Tak silap aku pada masa tersebut adalah ASEAN. ASEAN ke berapa lah. Tak silap aku. Wih. Lampu ni motion detector. Wow. Biarlah dia. So pada masa tersebut akan diadakan acara ASEAN. Shit, meremang-remang bulu rumah aku. Hai, sekarang ni aku buat video untuk korang ni, sekarang pukul 2 pagi tu. Ha, dengar anjing pun nak nyalak-nyalak lah. Hai, kau tengok dia main lampu. Okay, kita teruskan. Acaranya adalah acara ASEAN. Tak silap aku, kalau korang pernah jumpa ASEAN, ASEAN ke berapa? 30 ke 33, macam tu lah. Kalau korang ada jumpa kereta-kereta yang plate ASEAN X111, tak silap aku, itulah dia. Jadi pada masa tersebut kami kena sediakan beberapa hall lah, especially the plenary hall. Plenary hall adalah yang paling besar lah dekat PICC ni. Ianya merangkumi, kalau tak silap aku, 3 tingkat. Aku ingat-ingat lupa ni. Dan kalau kepada anda yang pernah pergi ke PICC ni, basically daripada ground floor tu, dia ada satu tangga escalator yang sangat panjang. Sebab apa tau? Sebab daripada ground floor, korang boleh naik untuk ke mezzanine. Korang boleh gunakan ada escalator lain. Dia duduk di tengah-tengah. Yang ini di tepi. Bila korang pergi di tepi punya ni, dia escalator ni akan melangkau di mezzanine, first floor, second floor. Dia akan pergi terus ke second floor. Bagi aku, dalam banyak-banyak tempat yang aku dah pergi dalam Malaysia ni lah, bagi aku ini adalah escalator yang paling panjang pernah aku jumpa lah. Sebab aku pernah terbayang kalau misal kata aku dah 2/3 dekat atas tu, kalau tergolek tu confirm mati punya. Sebab memang jauh. And then ini adalah hall orang kata event hall, meeting hall, yang mana ceilingnya adalah tinggi. Dan dia skip, maknanya daripada ground floor, dia skip mezzanine, dia skip first floor. First floor memang tidak dibuka kepada pelawat. First floor adalah sebenarnya bangunan pejabat untuk kakitangan-kakitangan kerajaan yang bertugas di PICC inilah. Ini all the office apa semua, semua duduk dalam tu lah. Yang mana aku rasa ianya tak digunakan pun langsung. Jadi bila kau skip tu daripada ground floor, maknanya ground floor kau naik, then mezzanine, lepas kau naik mezzanine, first floor, then terus ke second floor. Second floor tu bila kau lalu je depan tu, kau akan jumpa dengan one of the entrance lah.
one of the entrance ke plenary hall. So untuk ke plenary hall ni ada beberapa entrance. Jadi malam tu biasanya bila ada event besar keesokan harinya, of course lah akan ramai lah yang berkampung kat sana. Jadi perkara ni berlaku 2 hari sebelum event besar tersebut. Apa yang berlaku adalah pada masa tersebut aku nak pergi check beberapa equipment di plenary hall. Jadi bila aku keluar daripada office aku ni, aku jalan depan ni sikit, dah jumpa eskalator panjang ni. Dan pada masa tersebut ianya lebih kurang hampir jam 12:30 malam. So aku nak buat final check up apa semua, aku nak make sure everything in order lah. Jadi aku pun keluar, bos aku stay back juga, dia menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan sistem, sementara aku nak pergi check berkenaan dengan network kat atas. Jadi aku pun naik atas. And of course, bila malam kita, kalau yang mana kerja kerajaannya, dia mesti tahu ni amalan berjimat cemat kerajaan ni. So selepas certain hours kita kena tutup lampu apa semua, so very minimum lighting yang ada. Jadi sepanjang eskalator ni memang gelap lah. Jadi aku pun naik ke atas, naik atas, sampai je dekat atas, ada 4 guard seorang yang bertugas kat sana. So abang ni bertugas kat sini ni, dia pun basically kita orang memang cukup cuak kalau eskalator tu bergerak. Sebab pada tahun 2004-2005 ni ianya boleh dikata state of the art lah. Sebab eskalator ni dia pakai motion sensor. So maknanya bila tak ada orang, dia automatic berhenti. Which is benda ni dah banyak sekarang kan. Tapi pada masa tu state of the art lah. Jadi bila kita pijak aja, dia start bergerak. Dia start bergerak. So bila bergerak, orang yang dekat atas macam, eh ada orang lagi ke time-time ni kan. So semua akan tertunggu-tunggu kan. So waktu tu aku sampai. So aku nampak Pak Gad tu, aku bertegur lah, abang, wuih nasib baik engkau yang naik kan. Okay, aku pun, kenapa bang? Ah, tak ada apa-apa. Okay lah, tak apalah. So aku pun masuk ke dalam plenary hall. So waktu aku nak masuk ke dalam plenary hall ni, apa yang design dekat PICC ni, bila kau kuat satu pintu, dia kemudian ianya ada gangway tau, keliling. Lepas tu depan kau akan ada lagi satu pintu, jarak dia dalam lebih kurang 3 meter macam tu. Jadi kau buka satu pintu, then kau buka lagi satu pintu depan kau, barulah plenary hall. So gangway ini semua yang kru-kru apa semua, dia orang nak pakai apa semua, ada orang akan berjalan kat sini lah. And pada hari kejadian, pada hari event, ianya akan ada cahaya lah, tapi lampu kuning malap je. And then kita boleh nampak segala kotak-kotak lah apa semua-semua akan ada dekat tepi-tepi ni lah, dekat all the gangway yang mengelilingi plenary hall. Jadinya waktu aku dah masuk ke plenary hall, aku dah check apa semua benda-benda yang aku perlu check, aku dah puas hati, aku pun keluar. Bila aku keluar, aku tengok Pak Gad tadi dah tak ada. Aku cakap, eh mana abang ni? Dia kena jaga kat sini, sebab bila ada event wajib untuk jaga, kena ada guard yang jaga. Because kita ada pelbagai vendor, ada beberapa vendor yang datang dan akan ada equipment yang harganya mahal-mahal dekat dalam tu. So kena ada orang jaga. So aku tengok Pak Gad tu dah tak ada. So aku macam, aku pun tengok kanan, tengok kiri. Bila aku tengok ke kiri tu, aku nampak jauh kat depan, nampak dia. So aku pun macam, eh bang, buat apa tu? Dia panggil aku macam ni. So aku pun pergilah dekat dia. Dan waktu aku keluar tu, eskalator sedang berjalan. Ada eskalator naik. Dia kata, mari sini, mari sini. So kita pun duduklah berdua dekat dalam gelap ni. Kata, dia bagi tahu aku, kata, kau tengok eskalator ni naik. Siapa lagi ada kat bawah? Dia tanya aku. Bos aku ada kat bawah. And aku bawa walkie-talkie . Kata, kau ada Roger bos kau suruh naik . Tak ada pula. Tapi tak tahulah kod-kod dia naik. Bukan, ini bukan dia yang naik. Mustahil. Kalau esok aku faham, esok akan ada ramai orang kat sini. Ini hari ni memang kita-kita ni je lah. Vendor-vendor semua permit kerja dia orang sampai pukul, masa tu lah, sampai pukul 9 malam. Dan hari
sehari sebelum kejadian biasanya permit open, dia nak kerja sampai pukul 4 pagi, 5 pagi, ikut suka hati. Jadi abang ni pun bagi tahu aku, Pak Gad ni dia bagi tahu aku, dia kata takkan adanya orang. Jom kita tengok siapa yang naik. So kami pun tunggulah. Kami tunggu, 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 tunggu. Kemudian kami nampak lah, kami duduk tempat yang gelap ni. Rasional dia dekat sini ya. Pak Gad ni bagi tahu aku, kita duduk kat tempat yang gelap, orang tak nampak kita, kita boleh nampak. Sebab orang yang naik tu, basically dia ada satu lampu kat sana, so kau boleh nampak siapa yang lalu. So aku pun, baiklah, kita turutkan. Jadi bila kami duduk tunggu, kemudian nampak kelibat, macam pengalaman aku yang pertama tadi, ianya adalah tembus pandang. Seorang perempuan berambut panjang dan dia membawa seorang budak, dia pegang tangan budak seolah-olahnya macam ibu dan anak. So dia jalan, bila dia sampai depan pintu pertama plenary hall ni, dia bukan angkat tangan ke apa, tak ada apa-apa, tapi pintu ni terkuak. Zom, pintu ni besar dan berat, tapi kuakannya tu macam macam orang tu kuat sangat lah yang menolaknya tu kan. Tapi dia tak ada menolak ke apa, cuma pintu tu terkuak. Zom. So bila dia kuak tu, Pak Gad tu dia dah bagi tahu kat aku, tengok abang dah cakap lah kat kau kan, tempat ni memang keras. Cakap bang, diam bang, diam, diam. Lepas tu terdengar pintu kedua dikuak, zom. So bila pintu kedua terkuak saja, kami tunggu pintu tersebut tutup. Sebab tutup bila dia belaga ni, dia ada bunyi sikit, dia ada bunyi bergesek sikit. So bila pintu ni tertutup aja, pintu yang belah depan lah, sebab pintu depan buka dulu, dia yang akan tutup dulu. So bila pintu depan ni tutup je, kami dengar je bunyi gesek pintu depan ni. Aku terus nak gerak dah. Abang ni tadi tarik tangan aku, eh kau nak pergi mana? Eh bang, kau nak tunggu lagi atas ni, kita turun bawah lah. Lepas tu dia pun serba salah, sebab itu tanggungjawab dia, dia on duty, dia kena jaga kat atas. Cakap bang, kalau kau nak jaga sini, kau jaga sini, aku nak turun bawah bang. Aku hari ni sampai pukul 12 ya, lepas tu aku nak balik. Jadi dia pun fikir-fikir, bang cepat bang, kejap lagi kalau dia keluar balik, ay, masak kita kejap lagi. Okey lah, aku ikut kau turun bawah lah, aku take a break kejap lah. Suka hati lah bang, abang turun bawah, saya sarankan abang turun bawah, pergi cari lagi seorang teman, then abang naik lah atas balik, jaga much better right, daripada jaga seorang-seorang. Dia pun bersetuju, so kami pun turun bawah. So turun bawah tu, kami tak tunggu eskalator tu jalan macam tu kan. Eskalator tu memang jalan, kami pun berjalan juga. So lebih laju lah kan. So sampai je kat bawah, aku pun masuk dekat dalam data center, dia pun pergi cari kawan dia, abang ni tadi. Aku masuk dalam data center, so aku bagi tahu dekat bos aku, bos, kat atas tadi ada benda lah. Ada lagi benda ke? Bos aku ni pun beberapa kali juga pernah jumpa, pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang aku alami. Lepas tu bila dia kata, ada lagi ke? Ada tadi bro, kata. Okey lah macam tu. Kau punya kerja semua settle lah, kau check tadi semua-semua okey. Semua okey dah bro, tak ada apa-apa dah. Aku pun dah okey dah ni, jomlah kita pack, kita balik dah. Okey. So memang kami balik lah. Waktu tu pun aku rasa sekitar 12 lebih lah. Kami pun memang turun sama-sama ke B2, kami balik. Jadi ini adalah 5 pengalaman aku sepanjang aku berkhidmat dekat PICC ni hampir 2 tahun. Sekarang aku tak tahu apa dah jadi dengan bangunan tu, masih ada lagi atau tak ada ke apa. Tapi bangunan tu pun sekarang aku tengok most of the time terbiar, tak banyak. Tambah macam sekarang pula COVID apa semua kan, so event apa semua pun tak boleh nak buat. Lagilah dia terbiar, time boleh buat pun tak ada orang buat juga, tak ada orang buat sangat dekat sana. Dan berkaitan dengan cerita-cerita yang ada kat sana, aku tak pasti sama ada sekarang masih ada lagi atau tak. Dan waktu aku di sana juga pernah arwah Ustaz Harundin, beliau sendiri pernah dipanggil untuk turun ke sana. Dan apa ayat dia, untuk tawarkan tempat tu lah, nak bagi pulihkan, nak bagi benda-benda ni tak ada. Tapi selepas tu ianya tetap berlanjutan, tapi dah berkurangan.
So apa yang dimaklumkan pada aku pada masa tersebut adalah dia dah buang banyak, ikhtiar dia, alhamdulillah dia dah buang banyak, tapi masih ada beberapa yang degil. Itulah antara cerita yang aku boleh kongsikan semasa aku bekerja sebagai vendor di PICC pada tahun 2004-2005 dahulu. So takkan ni dulu video kita malam ni. Harap korang enjoy lah dengan cerita ni. Ianya adalah cerita daripada pengalaman aku. Jangan subscribe. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.